Informasi bahagia hari ini Sabtu 22 Juli 2023. Daerah ini monggo sudah bisa diambil untuk pencairan PKH tahap 3 plus bantuan tambahan Rp450.000. Rezeki anak hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai informasi bahagia hari ini Sabtu 22 Juli 2023. Daerah ini monggo sudah bisa diambil untuk pencairan PKH tahap 3 plus bantuan tambahan Rp450.000 rezeki anak hari ini. Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ke depannya. Terima kasih. Yuk langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait informasi bahagia hari ini Sabtu 22 Juli 2023. Daerah ini monggo sudah bisa diambil untuk pencairan PKH tahap 3 plus bantuan tambahan Rp450.000 rezeki anak hari ini. Awalnya cek di HP katanya dana udah masuk 5 Juli. Terus cek ke bank, ternyata betul udah ada. Alhamdulillah tadi pagi udah bisa diambil. Semoga yang lain juga udah dapat ya. Nah, ini adalah pencairan dana tambahan bagi KPMPKH maupun BPNT yang memiliki anak sekolah dasar ya teman-teman semua, yang mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar yang bulan-bulan lalu belum ada pencairan ya, dan baru kemarin tanggal 21 Juli tahun 2023 ada pencairan. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman semua, bagi yang mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar namun hingga bulan ini belum ada pencairan, bisa langsung dicek ke bank ya yang tertera di buku rekening teman-teman semua ya, siapa tahu ada saldo yang masuk, jadi rezeki anak ya. Alhamdulillah akhirnya cair juga BNI tahap 3 komponen balita Bandung Jawa Barat. Semoga yang lain cepat menyusul. Nah, kali ini Rini juga sampaikan kembali bahwa ada pencairan untuk PKH tahap ketiga wilayahnya Jawa Barat, tepat di daerah Cipadung Panyilukan ya. Nah teman-teman semua, jadi itulah informasi pencairan baik itu PKH tahap ketiga plus bantuan tambahan program Indonesia Pintar hari ini tanggal 22 Juli tahun 2023. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kato.